Letusan gunung api memang merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Ya, saat erupsi itulah gunung memuntahkan sejumlah material dari perut bumi. Apa saja yang dimuntahkan gunung saat erupsi? Berikut kabarnya. Gunung meletus merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Magma adalah cairan pijar yang terdapat di dalam lapisan bumi dengan suhu yang sangat tinggi, yakni lebih dari 1000 derajat Celcius. Cairan magma yang keluar dari dalam bumi disebut lava. Suhu lava yang dikeluarkan bisa mencapai 700 hingga 1200 derajat Celcius. Letusan gunung berapi yang membawa batu dan abu dapat menyembur sampai sejauh radius 18 km atau lebih. Sedangkan lavanya bisa membanjiri sampai sejauh radius 90 km. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif, sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi, sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi, apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko merusak dan mematikan. Ketika gunung meletus akan mengeluarkan gas, gas yang dikeluarkan gunung berapi pada saat meletus dapat membahayakan manusia. Selain gas, gunung juga mengeluarkan lava dengan suhu tinggi yang mengalir dari dalam bumi ke permukaan melalui kawah. Lava encer akan mengalir mengikuti aliran sungai, sedangkan lava kental akan membeku dekat dengan sumbernya. Yang juga berbahaya, gunung akan mengeluarkan lahar yang merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Lahar sangat berbahaya bagi penduduk di lereng gunung berapi. Material lain yang juga berbahaya adalah terjadinya hujan abu, yakni material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadi letusan. Yang paling berbahaya adalah awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir bergulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu lebih besar dari 600 derajat Celcius. Awan panas dapat mengakibatkan luka bakar pada tubuh.